الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك ونشكر عليها من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid atas anjuran majlis ilmu yang cukup-cukup bermanfaat. Kerana kata Nabi, Allah sebut siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu pasti tidak akan dilalaikan. Makna kata kalau ada gelak ketawa, ada sedikit segera gurau, itu tidak menjadi masalah. Kerana orang dalam majlis ilmu pasti tidak akan dilalaikan. Kalau majlis
majlis yang melalaikan, dia bukan lagi majlis ilmu. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, para bilal, yang merupakan sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya sanjungi, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Kalau ada salah dan silap sepanjang penyampaian ini, harap diberikan teguran. Seterusnya, yang saya sayangi, lagi saya cintai, ayanda dan bunda muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Sebenarnya secara jujur yang saya cakap, tajuk hari ini rasa saya tajuk orang bentuk. Tajuk macam kalau Dr. Zulkifli Al-Bakri ke Tuan Guru Dato' Harundin ke Dato' Sumail Kamus ke Syekh Nuruddin ke siapa lagi, Syekh Muhammad Kuhak Kamaluddin ke siapa lagi, Dato' Abu Hassan ke siapa lagi, semua tu bolehlah cakap tajuk ni. Memahami Islam ni ikut cara Nabi, tui tajuk betul tu. Tapi saya cuba bawa, maaf, saya rasa saya tak, sini ni kita tak sembang lagi pasal hijrah dengan saya. Hijrah tu Rasul ada kita cerita, dia tak ada lagi kan? Jadi hijrah Nabi tu saya akan cerita dalam masa yang sama kita kait dengan tajuk memahami Islam cara Nabi. Hal itu lebih senang. Boleh korang? So, kemudian kalau berkesempatan, semalam lepas khutbah Jumaat ada orang kata, ustaz boleh tak tolong ajak sekali lagi Fatihah tu cara slow-slow, khutbah semalam laju sangat. Yalah, takkan khutbah nak ajak satu-satu. Khutbah dia bagi umum saja, cuma yang mana penting-penting kita sebut. Ada juga yang dia tak bisa dengar, sakta tu dah tak apa dia tahu. Dalam khutbah dia sebut sakta-sakta, dia tak faham, tak apa. InsyaAllah kalau sempat, saya sentuh balik dalam ni, kita kongsi sama-sama, insyaAllah. Okey, kita mula cerita. Baik, suatu hari, bila mana umat Islam bilangan dia approximately, lebih kurang tambah tolak dalam 40 orang kurang ke bawah. Ketika itu Islam baru nak mula, maka orang Islam yang kena tindas rasa tersepit, dan mereka semua jumpa Nabi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, dekat dengan Babun Nabi. Kalau sekarang bawah Jabal Qubais tu, kalau tuan-tuan pergi dekat Safa, belah kanan Safa ada pintu Safa, Bukit Safa, kita sa'i ke Marwah. Tempat Mas'ah tu, tempat sa'i tu, daripada Safa ke Marwah, pintu belah kanan dekat Safa tu, nama dia Babun Nabi, pintu Nabi. Keluar pintu tu, tuan-tuan berhadapan dengan satu kawasan tanah lapang. Bila tuan-tuan naik tangga dia, tuan-tuan akan nampak ada satu bukit. Bukit tu nama dia Jabal Qubais. Bukit Qubais, di bawah kaki bukit area tu lah nama satu sahabat yang rumahnya Nabi duduk buat kuliah dekat situ, Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini satu nama baik. Siapa rasa nak bubuh nama anak, bubuh nama ni, Arqam bin Abi Al-Arqam. Orang tanya saya nama anak, saya kata anak saya insya Allah nama yang mula sekali Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni, Ali Zainal Abidin Hussein Ali Hussein Fatimah Rasulullah. Jadi dia Pier. Okey, Pier. Sini panggil apa? Pier. Great great grandson. Uh,
great great grandson Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata kenapa nama itu? Saya kata suatu hari budak-budak kecil besar-besar ni bermain sama-sama. Ali Zainal Abidin ni ketika umur dia budak lagi, lebih kurang 8, 9, 10 tahun, hak kawan-kawan ni pakat melah seronok belakang. Dia dah, dia duduk aja kat tepi, dia tengok kawan-kawan dia main. Orang tanya dekat dia, hey Ali, budak-budak bayar hang ni semua pakat duduk main, awak ni hang duduk dekat sini? Ali dengar jawapan cucu Nabi ni. Cik cakap kan? Cik piut Nabi ni. Dengar dia kata apa? Saya terkejut. Baca yang jawapan ni terkejut. Malu. Dia kata, hidup ni bukan untuk main saja. Aku biasa tengok mak aku, bila dia nak menyalakan unggun api, dia tahu kayu api yang kecil-kecil dulu. Aku takut esok di neraka Allah nak menyalakan api neraka, Allah tahu hak kami yang kecil-kecil yang tak ada makna ni dulu. Jawapan muda umur 80 tahun. La ilaha illallah. Sama macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah satu hari jumpa budak. Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi ni bukan salam-salam orang. Hai, mana tepuk kalian? Oh, bukan salam-salam orang. Tiba-tiba satu hari dia jumpa budak. Budak pakai kasut terompah, terompah kayu. Budak tu duduk jalan, tetap. Dia tengok dia seriau. Dia seriau, budak tu jatuh. Tuan-tuan, seriau boleh kan? Seriau apa? Bahasa saintifik dia bimbang. Kuatir. Dia bimbang. Dia kuatir. Atau bahasa saintifik dia worry. Dia worry dekat budak ni. Dia takut budak ni kelecok jatuh. Dia takut budak ni slip jatuh. Dia takut budak ni kaki apa, dia dia terpijak dengan kasut terompah ni terkelecok jatuh. Maka dia kata dekat budak tu, hei budak, budak kecil umur 8-10 tahun lalu tu, zaman Abu Hanifah ni, dia kata, hei budak, jaga tu kasut, hang duk main dengan kasut terompah tu, jatuh kelecok tu salah gitu, luka nanti hang. Apa jawab budak tu? Budak tu kata, wahai Imam Abu Hanifah, aku kalau gelecok, aku gelecok jatuh daripada kasut teropah kayu dan aku luka. Tapi kamu wahai Imam, berhati-hati dengan gelaran Imam. Kamu gelecok daripada fatwa kamu, kamu jatuh teruk daripada aku. Tujuk. Budak jawab aku kata, eh malu. Kita bilang kalau dia jawab dengan saya, pergi ceramah pun. Tapi nak cerita apa, budak-budak zaman itu dia jadi macam itu sebab orang tua-tua zaman itu macam dia. Be one. Cuba bayang logik lah. Logik saya bawa tentang tiap logik hari ini. Cuba tengok Imam Malik kan. Imam Malik zaman dia ada tak mikrofon? Saya tanya. Ada-ada kecil. Saya rasa tak ada lagi. Seingat saya lah, zaman tu tak ada mikrofon lagi. Betul? Macam mana orang boleh duduk mengaji lebih ramai daripada ni tanpa ada mikrofon? Ha, ni guru kami seorang kami fikir. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjan dengan Datuk Harun, bila dia cerita pasal Imam Malik, dia suruh fikir pasal benda ni. Dahlah suara Imam Malik garau. Seorang Imam Malik dia besar, dia garau sikit. Jadi kalau ikut pendirian kita, takat dua baris, tiga baris ni je yang dengar. No, yang sampai ujung tu tak dengar tu. Tapi sebab terlalu hebat keinginan ilmu dia, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, ilmu sampai ke ujung. Macam mana, wallahu a'lam, tak tahulah cerita. Aduh, balik-balik pada cerita ni.
Bila Nabi duduk dengan sahabat ramai-ramai dekat rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, maka dia tanya, ya Rasulullah, teruk sangat kita kena ni, apa jalan penyelesaian yang Allah bagi? Maka Nabi kata, aku dapat izin daripada Allah, siapa yang nak keluar hijrah boleh keluar hijrah yang pertama, pergi ke negeri Habsyah dulu. Itu hijratul ula, hijrah yang pertama, ula yang pertama, hijrah ke Habsyah 15 orang dulu. Hijrah yang pertama 15 orang, antara dalam dia adalah Sayyidina Uthman, isteri Sayyidina Uthman nama Ruqayyah, antara seorang lagi nama dia Utbah bin Rabi'ah. Ini antara 3 orang daripada 15 orang. 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Dalam banyak kitab menyebutkan 15, ada yang kata 19, ada yang kata 17. Masyhur 15. Habis duduk belah sana. So bila semua pergi ke sebelah sana, berita hijrah 15 orang ini sampai kepada pengetahuan orang kafir musyrikin Mekah, mereka lidah 15 orang ni takut terlepas ke negeri Habsyah. Kalau terlepas ke sana, maklumat sampai di sana, rupa-rupanya orang Mekah ni jahat rupanya, maka orang tak mau mai dari kat Mekah berdagang. Maka mereka lidah 15 orang ni tengok-tengok, mereka sampai di tepi Laut Merah. Rupa-rupanya 15 orang ni dah selamat dah cross the Laut Merah tu. Mereka dah selamat dah naik perahu. Tuan-tuan, perahu boleh ya? Perahu, a small ship or a small boat. Sebab Laut Merah nak cross dia kena naik perahu. Dia Laut Merah, Mekah ke Habsyah. Habsyah di sebelah, kalau tuan-tuan tengok peta belah sini, Habsyah ada balik sini, belah kiri tuan-tuan. Kalau saya menghadap peta, Habsyah ada belah kiri saya, belah kanan Mekah. Nak cross kena cross Laut Merah. Jadi bila dah naik perahu, dah naik perahu, dah selamat, geram orang kafir musyrikin Mekah tak dapat tangkap 15 orang itu. Maka mereka lepaskan geram mereka kepada yang baki 25 orang lagi dua ada tu yang mereka seksa tahu untuk masa itu. Antara yang ada ketika itu siapa dia? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal itulah kena tahu dengan Najib, kena tahu dengan pengunta. Sampaikan Siti Fatimah masa tu umur Nabi dah umur 40 lebih, dah Fatimah pun dah dewasa. Nabi dapat Fatimah ketika umur Nabi 30 lebih. Masa Fatimah dah besar dah tu, dia tengok ayah dia duduk kena tu. Suatu hari bila Nabi sujud-sujud dekat Kaabah tu, dia bawa yang letak perut unta atas belakang Nabi. Tuan-tuan, kenapa disebutkan perut unta? Sebab nak abad kata perut lembu pun 3-4 orang angkat. Orang yang korban mesti tahu ni, perut lembu pun 3-4 orang angkat. Perut unta tu kan, okey, tak apalah kalau kata perut unta 5 orang angkat. Let's say macam tu. No, yang 5 orang angkat tu, Nabi sujud, dia letak atas belakang Nabi. Letak belakang saja tak apa, tengkuk pun dia bubuh lagi. Sujudlah kawan tu seorang-seorang. Sian. Fatimah pipi, Fatimah lari pergi ke ayah dia. Fatimah angkat perut tu sambil menengih. Dia kata, apalah yang ayah aku cari pasal dengan Allah. Ayah aku tak pernah buat apa dengan Allah. Apa dia buat dekat dia? Ayah Fatimah kata begitu. Fatimah ubah satu-satu, buang satu-satu. Nabi tu kalau tak ubah, jadi duduk sujud situ. Tak mengeluh dia. Kalau kita ni sujud, orang tak sah buat apa pun, orang langgar sikit ya. Subhan rabbiyal a'la tu dah kuat tak? Subhan rabbiyal a'la. Hei, tak perasan kau duduk sujud. Saja lagi kuat kokot tak perasan kita sujud. Yang Nabi tu duduklah, Allahu akbar. Cantiklah Nabi ni. Cantik sangat akhlaknya. Tak tu saya kata, kita ikut akhlak Nabi. Kalau kita tak jadi banyak tu macam Nabi, sekurang-kurang kita banyak tu tapi menuju ke arah Nabi.
ikut akhlak Nabi. Kemudian bila jadi macam tu dah kena seksa tahu dah sampai dah sekian lama, maka orang yang 15 orang ini selepas 3 bulan mereka duduk di Habsyah, mereka pindah balik. Sebab apa? Mereka dapat berita rumah-rumahnya katanya orang kafir musyrikin Mekah sudah sayang kepada orang Islam. Orang Islam dipuji, disanjung, mereka sujud di kaki orang Islam. Oh, seronok 15 orang ini, kata jom kita pakat balik Mekah ramai-ramai. Rupa-rupanya yang tu berita palsu. Lepas lintas saja Lok Merah menuju ke kota Mekah, setengah jalan sebelum sampai kota Mekah, tengok-tengok lanun dah tunggu mereka. Tangkap 15 orang ni, buat masuk dalam Mekah, langsung siapa pun tak boleh keluar. Jadi mata-mata dipasang kepada mereka-mereka yang orang Islam, 40 orang lebih kurang ni, termasuklah ketika itu yang baru masuk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn Khattab masuk Islam di antara peristiwa hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Jadi approximately pula orang ketika itu 70 orang kurang. Dalam 70 orang kurang itu, tiba-tiba mereka bertanya kepada Nabi di rumah Aqam bin Abi Al-Aqam, "Ya Rasulullah, boleh dah kami nak keluar hijrah? Teruk sangatlah kena ni." Maka Nabi kata dekat mereka, "Aku dah dapat perintah daripada Allah untuk keluar hijrah. Pergilah ke Yathrib." Masa tu Nabi kata Yathrib sebab kota Yathrib dibuka oleh orang Yahudi, nama dia Yathrib. Maka bila Nabi sampai, Nabi tak suka nama tu, tu tukar jadi Madinah, tambah ujung dia Al-Munawwarah. Kenapa tambah ujung Al-Munawwarah? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, sebab dekat Madinah lah Munawwarah. Munawwar, siapa nama Munawwar? Munawwarah, Nurul, Nur, semua tu satu perkataan lah. Apa dia? Cahaya. Jadi Madinah yang bercahaya, Madinah yang memancarkan cahaya, Madinah yang padanya terpancarlah cahaya-cahaya Islam. Bermula daripada Madinah lah, maka Islam sampai balik ke Mekah, Islam sampai ke Basrah, Islam sampai ke Kufah, Islam sampai ke Yaman, Islam sampai ke Syria, Islam sampai ke kawasan yang nama Syam, Syria dan apa semua tu, Islam sampailah ke Asia, Islam sampailah ke seluruh dunia, mula daripada Madinah. Itu kata Munawwarah, bercahaya. Satu. Dua, bercahaya Madinah itu, kata ulama dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Syekh Ali Jumu'ah, kata dia apa? Ada beberapa tiang-tiang dan bangunan-bangunan yang disebut oleh para sahabat selepas kewafatan Nabi. Mereka kata apa? Dulu tiang-tiang ni semua bercahaya. Bila Nabi wafat, kelam tiang-tiang ni semua. Nabi itu daripada dia memancar cahaya. Tuan-tuan, cerita Nabi ni mula-mula dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad, nama dia Tabaqat Al-Kubra atau Tabaqat Ibnu Sa'ad ataupun Tabaqat Ibnu Sa'ad Al-Kubra. Kitab ni Ibnu Sa'ad kata apa? Siti Aminah sebut kata, "Masa aku lahirkan anak aku yang bernama Muhammad itu, pertama sekali sebelum lahir Nabi, sebelum lahir Nabi, Siti Aminah, Siti Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab, betul? Betul tak? Betul gedok ni. Nanti kan, Aminah binti Wahab kata apa? Aku sebelum nak lahir Muhammad, tiap
tiap malam aku mimpi jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi-Nabi, semua mai habaq dekat aku. Jaga dalam kandungan ni ada Nabi akhir zaman, ada orang mulia, bagilah nama dia Muhammad. Tu dia. Nabi Luqman dalam mimpi. Itu tanda sebab mak-mak yang lahir ulama, contoh siapa? Imam Asy-Syafi'i, mak dia mimpi apa masa nak lahirkan dia? Mak dia mimpi, mak dia ketika mengandungkan Imam Asy-Syafi'i mimpi melahirkan keluar daripada rahim dia itu satu planet yang bercahaya. Planet itu terkembang jatuh ke kawasan yang bernama Mekah. Nenek tu pun jatuh. Mak dia terjaga daripada mimpi. Mak dia terjumpa dengan ulama, tanya. Ulama kata apa? Anak yang kamu kandung ni akan dilahirkan dia dan menjadikan dia orang yang akan terkenal dan menerangi seluruh tanah Arab. Aduh. Tapi ada satu orang kita exaggerate. Pantang mimpi dia, ya. Mimpi Tom Cruise, dia kata aku lahir Tom Cruise dah, anak aku ni. Orang Jawa nak lahir Tom Cruise dah, bukan dia. Saya orang Jawa, tak ada aku ni buka Tom Cruise ni. Dia mimpi tanda-tanda itu ada. Lahir pula kata Siti Aminah, aku lahirkan anak aku keluar daripada rahim aku tu, pum, keluar cahaya menyinari sampai ke Syria. Sampai Syria rumah Nabi kat Mekah tau. Mekah nak ke Syria tu memanglah dalam peta sejengkal, dalam peta. Tengok betul-betul, tengok cahaya. Itu kata Nabi, dia cahaya. Kata itu kita ada kata, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta nurun fawqa nuri. Cahaya Nabi Muhammad ni. Saya tengok ni ada ramai orang baru. Orang lama dah tahu lah, tak apa. Saya cerita untuk orang baru. Ingat? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tubuh badan dia bercahaya. Logiknya, tuan-tuan, macam mana Nabi boleh keluar dengan Abu Bakar tengah malam, tak ada lampu, boleh jalan tengah malam? Anak suruh apa? Takkan Nabi nak bawa unggul Nabi? Nabi bawa unggul Nabi, orang tak nampak lah Nabi. Senanglah kena tangkap. Dalam kitab sirah pun Abu Bakar tak pernah kata pun kami bawa punggung Nabi dua-dua orang. Macam mana nak suluh daripada kaki bukit, daripada bukit Ubay tu, daripada Kaabah tu, nak berjalan ke Jabal Sur tu kat belakang tu, naik bas pun berapa kilo? Nak suluh macam mana tu? Tolong Abang Mai. Benda ni kalau tak sebut, orang tak pasang. Dan bila sebut, orang pakai betul juga. Tapi nak suluh macam mana tu? Cuba fikir betul-betul. Macam mana dua orang keluar dalam gelap malam, tak ada lampu suluh tapi boleh sampai ke Bukit Sur? Lah ni kalau kita jalan, memanglah cerah pasal lampu jalan penuh. Bangunan pun bercahaya. Zaman tu tar pun tak ada lagi. Cuba fikir. Itu kata Nabi tu. Jalan. Orang kata, ustaz, bukankah nanti bila sampai dekat Madinah, dalam riwayat mengatakan mereka nampak dua bayang-bayang. Kalau Nabi cahaya, macam sekarang cerah kan, tuan-tuan ambil lampu suluh, tuan-tuan suluh lah merata-rata, tak nampak apa-apa betul. Cahaya dengan cahaya mana ada efek. Habis tu dalam tu dia kata nampak dua bayang-bayang. Iyalah nampak dua bayang-bayang, bayang-bayang unta. Dengan bayang-bayang Sayyidina Abu Bakar
bayang-bayang Nabi orang tak kata apa. Ada tuan-tuan baca-baca riwayat, maka bayang-bayang Nabi pun ternampaklah dengan pancaran cahaya. Ada baca? Dia kata tu yang malaikat Jibril ajak Nabi masuk waktu. Cuba tanya malaikat Jibril. Tanya malaikat Jibril tu lah. Cuba tengok dalam kitab tu dia tulis apa? Bayang-bayang orang. Malaikat Jibril tunjuk ke Nabi, tunjuk dalam keadaan tunjuk bayang-bayang yang lain, bukan bayang-bayang Nabi. Cuma orang penting. Nabi mana ada bayang-bayang? Cuma bayang. Jadi juga selama ada hidup ni, mana ada orang biasa cerita bayang-bayang Nabi? Nak cerita macam mana Nabi tak ada? Orang kata betul kan? Lah sungguh orang pakai sebab tak ada cabu. Aina nama-nama muslimin dan muslimat. Itu saja saya nak beritahu nama Madinah Al-Munawwarah tadi. Maka Nabi katalah kepada semua orang, boleh sekarang aku dah dapat dah perintah daripada Allah. Maka keluarlah kamu pergi berhijrah ke Madinah. Siapa yang teringin nak keluar? Maka golongan yang pertama 3 orang. 2 lelaki, 1 perempuan. Perempuan ni adalah isteri kepada salah seorang 2 orang tadi. Bila dah keluar, orang yang kedua yang keluar hijrah adalah Sayyidina Umar. Yang ni anak dia cerita sendiri. Anak dia kata apa? Ayah aku memang raja. Ayah aku keluar memang gamble gila, dia kata. Dia rapi, dia bubuh pedang dia sangkut satu, dia galah dia punya gusar panah dia satu, dia bubuh anak panah dia tang belakang, dia pergi dekat Kaabah, dia semayang 2 rakaat, dia taling daripada dia membelakangkan Kaabah, dia buat pengumuman. Dengar sini semua orang kafir musyriki. Aku nak keluar hijrah. Siapa yang rasa nak bagi bini dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim, boleh tunggu aku tengah jalan, kita fight, no problem. Ila, keluar. Dia celapak naik kuda dia, celapak, enam ni, celapak. Celapak. Ayah pun juga ni, bahasa. Naik dulu. Siapa nampak, nampak lah. Tak nampak, sudah. Buat lagu dia, saya lapak kuda tu dia, pintu kota Mekah terbuka lagu tu, relax ada naik gedung-gedung. Siapa tak orang ni kacau, orang ni semua keluar tengah malam, dia seorang ada keluar ke gedung, relax lah, siapa tak orang ni kacau dia. Habislah semua orang pakat duk keluar, last-last kali tinggal orang dewasa Nabi dengan Abu Bakar. Perempuan, budak-budak, orang tua masih ada. Mereka lepas Nabi hijrah. Lepas Nabi hijrah, orang dah tak cari dah orang Islam. Patut depan nak cari Nabi hijrah. Jadi, orang perempuan, budak-budak, orang tua hijrah bersama dengan Sayyidina Ali. Cerita ni jarang orang sebut. Tak lagi saya sebut, insyaAllah kalau sempat. Turun firman Allah. Allah ayatnya insyaAllah. Allah pakai ayatnya insyaAllah. Ayat siapa ingat? Sebelum tu ayat liyus bitu wa yaktulu wa yukhriju wa yangkuruna wa yangkurullah wa mahu khairul majlis. Pakai ayat apa ya? Siapa ingat tak? Ingat tak? Pakai ayat. Allah, saya tak ingat nak panggil kepala orang. A'udzubillah dan minah syaitan. Ingat tak? Kalau tak pangkai kan tak ingat, suruh lagi lah. Saya tak ingat. Apa tak tahu ayat dia? Allah kata macam ni. Ayat ni boleh turun bila kan Nabi dengan Abu Bakar duduk lagi, duduk ready lagi, tak tahu lagi bila nak keluar. Jadi ayat ni lah yang memberitahu pada Nabi hang malam ni kena keluar. Jadi ayat dia Allah kata, wayam apa Allah kata, orang kafir merancang untuk lius bituk, tangkap kamu, penjara kamu, gam kamu. Wayam tuluk, bunuh kamu. Wayuk rijuk, buang kamu keluar negara, buang kamu luar daripada Mekah. Wayam kuruna, mereka tak akan berhenti merancang.
wayamkurullah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makiri, Allah lah sebaik-baik perancang. Maka Allah bagi tahu kat Nabi, malam tu kena keluar. Nabi dapat dah. Tiba-tiba datang pakcik dia yang bernama Abi Talib, lari tergopoh gapoh masuk dalam rumah Nabi. Ya Muhammad, hang tahu tak ni apa orang-orang kampung hang nak buat dekat hang ni? Pakcik dia lari keluar daripada satu kawasan. Nama kawasan ataupun building tu nama dia Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat orang kafir duduk mesyuarat, mereka buat keputusan nak bunuh Nabi. Tak. Tuan-tuan cuba bayang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abi Talib, antara pakcik Nabi yang ada dalam mesyuarat tu duduk bincang macam mana nak bunuh anak belakang. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana. Bayangkan kita pakcik duduk diskas ramai-ramai 10 orang macam mana kita nak bunuh anak belakang kita. Abi Talib tak sampai hati nak nak. Mula dia kata, apa kata kita tangkap dia, bunuh dia dalam penjara. Cadangan ini ditolak. Kenapa cadangan ditolak? Sebab mereka kata, hampa berani nak penjara Muhammad. Geng-geng dia tahu kata dia kena penjara, silap-silap dengan Umar sekali ragah pintu penjara itu sekali. Apa nak lawan dengan Umar? Mereka kata, betul juga apa saat lagi Umar mengamuk, mampu hilang. Cadangan ditolak. Oh ni, Cik Jamil. Cik Jamil telefon. Ni Cik Jamil mana? Cik Jamil kawin dua, okey. Hari kata macam tu. Mana boleh kalau penjara Muhammad, pengikut dia tahu dia kena penjara, dia tahu masuk penjara, dia tahu ronggah penjara. Ronggah ni, tuan-tuan, ronggah. Haa, tu kena ronggah ke apa tu? Allah, Allah, goncang-goncang. Haa, ronggah lagi tu, pokok-pokok-pokok lagi tu. Lepas ronggah untuk penjara tu, bawa rentang. Kalau dia kata betul juga cadangan di tolong. Cadangan yang kedua, apa kata kita buang Muhammad luar negara? Biar dia mati tengah pada masyarakat tu. Lagu mana mereka nak buat adik-beradik Nabi Yusuf, buatkan Nabi Yusuf. Ditau dia dalam tu lagu dia. Dia kata, apa cuba fikir dia dalam? Tabah Muhammad duduk dengan kita ni yang hardcore, dia boleh dapat 70 orang tau. Kita buang dia negeri, tak lagi dia panggil semua orang jadi satu nation, tak lagi mai terang kita dengan Mekah-Mekah selamat. Oh, lepas kita betul juga Muhammad pandai buat muka kesian ke lah. Tak boleh cadangan ditolak. Cadangan di, ditolak tak ini. Lailah, apa kata kita bunuh dia senang? Hang gila nak bunuh dia. Siapa yang nak bunuh? Hang sanggup bunuh. Hang tetap dia, tak lagi Bani Hashim turun tetap orang, tak lagi baru hang tahu. Tapi cadangan dia nampak macam bagus. Macam mana nak bagi cantik sikit? Maka cadangan dia ialah, kita ada 10 orang. Setiap 10 orang kita panggil 10 orang pembunuh upahan. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 orang. Maka 100 orang tetap seorang sekali. Jadi Muhammad mati bukan sebab satu ketakan, sebab 100 ketakan. Jadi kalau orang nak cari pasal, dia kena cari pasal dengan 100 orang. Kalau Bani Hashim nak lawan dengan seorang saja daripada 100, 99 dia ada lagi do'in dia bah. Oh, yang ni nampak macam bernas. Tiba-tiba keluar satu orang tua. Tuan-tuan tahu kan orang tua tu? Iblis kan? Dia jadi orang tua tu, dia kata, yang ni cadangan bagus. Patutnya bunuh Muhammad dengan cara macam ni. Aku sokong. Abi Talib dengar-dengar lagu tu, dia keluar daripada Darun Nadwah tu, dia lari ke dekat rumah Nabi. Dia kata, dia masuk-masuk jumpa anak belakangnya. Dia kata apa? Hang tahu dah apa yang orang kampung hang nak buat ke hang ni? Nabi tengok-tengok Abi Talib, Nabi jadi macam terkejut. Nabi terkejut dah sejak bila pakcik dia banyak cakap Pinang.
Bila Nabi dengar-dengar lagu tu, Nabi relax ke tuan-tuan. Abi Talib ni terkutuh kapah ni, lari-lari habak kat Nabi. Eh ni hang tahu tak orang kampung hang nak buat apa kat hang ni? Nabi jawab apa? Aku dah tahu dah. Apa dia pun nak buat kat hang? Nabi habak yang tadi. Mereka cadang nak penjara aku. Mereka cadang nak tahu aku buang luar negeri. Mereka cadang nak bunuh aku. Abi Talib terkejut. Nabi tahu apa yang dibincang dalam Darun Nadwah. Apa kata Abi Talib? Abi Talib bukan Islam tau. Dia kata, siapa yang beritahu dekat kamu? Nabi kata, Rabbi, Tuhan aku yang beritahu dekat aku. Apa jawab Abi Talib? Jawapan ni saya dengar daripada guru kami, Tuan Guru Dato' Arun. Masa dia cerita pasal Ma'al Hijrah dulu lama. Jawapan dia Dato' Arun sebut, saya ingat insyaAllah. Kata Abi Talib, Ni'ma Rabbu Rabbuk, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan kamu. Tidak. Benda dia buat fikir betul-betul. Tak pasal Tuhan nak ambil tahu pasal kita seorang-seorang. Betul tak? Ya? Kalau ikut, maaf. Sini adakah yang bukan Islam adakah? Ada kot lah. Kau ada dia main duduk join nak dengar apa kah kan? Berapa saya itu saya kita mana kah? Orang bukan Islam tak akan maklumat dengan saya tu. Kalau dia kenal tak mana, tak tahu. Saya tekan, haa, pisang tadi ya. Haa, orang tak nak. Tak ada pisang mana. Ada orang dengar-dengar kuliah kita masuk Islam. Sampai lah dia praktis Islam lagi. Alhamdulillah, pakai tudung cantik enak lah. Nasib baik tak boleh kawin dua. Kecil jugalah hati ni. Ampun pisang bukan-bukan. Ayana dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasihkan. Abi Talib dia kata, Ni'ma Rabbu Rabbuk, sebaik-baik Tuhan, Tuhan kamu. Tuhan kami tak ada duk pastai lah cari duk habak kat kami, apa nak jadi dekat kami. Tuhan hang boleh pergi habak dekat hang. Dahsyat Tuhan hang. Ha ni biar Tuhan kita tuan. Saya titik ayat ni dekat sini, berhenti sat dulu, tak keluar hijrah lagi. Kita ambil tajuk kita, saya diskrat dekat tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok. Nabi, Allah bercakap dengan Nabi, ayat Quran tuan-tuan. Nabi sebut dekat orang, Tuhan aku bagi tahu dekat aku. Tuhan aku bagi tahu dekat aku. Tapi kita, maaf, bila orang bertanya kat kita, bila kita nak ajak orang pergi sembahyang, kita takut nak sebut kata Tuhan kita suruh. Eh, jom kita sembahyang dulu lah. Allah suruh sembahyang dulu. Sekali lagi kita buat lah apa kita nak buat. Kita takut nak sebut kata Allah suruh. Sedangkan orang bukan Islam di zaman Nabi, dengar-dengar Nabi kata, yang bagi tahu dekat aku, Rabbi Tuhan aku. Dia terus kata, Ni'ma Rabbu Rabbuk, sebaik-baik Tuhan, Tuhan kamu. Cara Allah bagi Nabi faham Islam. Tengok. Dalam kandungan, tadi ada siapa bersin tadi, alhamdulillah. Dalam kandungan, ayah tak ada. Lahir tak duduk dengan mak. Lepas duduk dengan mak sat, mak tak ada. Duduk pula dengan Pak Tok Wan, Tok Wan tak ada. Duduk dengan Pak Cik, Pak Cik ada dengan dia sekejap saja. Lepas Nabi dah lama sikit sebelum hijrah, baru Pak Cik dia Abi Talib ni meninggal. Di saat Nabi kena teruk, Nabi perlukan orang, termasuklah isteri. Masa Nabi kena nak hijrah, isteri mana? Isteri dia baju hijrah meninggal. Siti Khadijah meninggal. Nabi bujang 2 tahun tau. Itu saya abang tahu, saya baru 3 bulan bujang. Kalau cukup 2 tahun memang cukup syarat kahwin dua. Saya isteri saya mengadak, dia duduk bersih. Jadi bujang 3 bulan. Sikit hari ini insyaAllah. Oh dia berkata, kata orang muda. Dia kata, ay memang lah. Orang muda. Nabi ketika perlukan orang untuk duduk side dengan dia, semua orang tu Allah ambil. Semua. Pasal apa? Pasal Allah nak didik Nabi, kamu terus direct dengan aku. Jangan sangkut dengan orang.
Cuba tengok betul-betul. Sebelum Nabi hijrah, semua tak ada dah. Sebelum Nabi hijrah, semua tak ada dah. Nabi direct dengan Tuhan. Mana boleh satu orang, ketika orang 100 orang kepung rumah ada 100 orang. Time tu kata guru kami Datuk Harun, sekok tikus pun kalau keluar orang pasti nampak. Sekok tikus, tikus kalau keluar orang nampak. A small rat if it's run away from the house, people will know, you know. Because there's 100 people around the house. Kata saya pula, hang nak menyeronok tang sebelah mana? Tuan-tuan menyeronok boleh tak? Oh, yang ni payah bahasa-bahasa Oxford ni dia payah sikit. Menyeronok ni, macam mana menyeronok? Tuan-tuan, mencelah. Mencelah tak boleh. Menyedinak, dia lebih kurang macam ulak lagu tu. Menyeronok ni dia macam tikus gondok, tuan-tuan tahu. Tuan-tuan ni menyeronok. Kata akar dia, onok. Rektor dia tak tahu mungkin tak. Hang nak menyorok celah, hang nak menyorok celah mana? Sekasih orang kepung rumah kecil. Tak usah rumah kecil kan tuan-tuan. Ni, masjid ni, cuba kita ambil 100 orang yang duduk keliling ni. Tuan-tuan nak keluar pintu mana, orang tak lepas. Ini masjid besar ni, rumah Nabi tuan-tuan tahu besar apa. Rumah Nabi, kalau tuan-tuan tengok yang kita pergi perpustakaan tu, makna kata perpustakaan tu rumah Nabi lahir, maka saiz rumah insyaAllah lebih kurang sama. Saya rasa 4 tiang ni dah, dia cuba tengok sikit. 4 tiang ni, ni 4 tiang ni, 1, 2, 3, 4, besar tu ya. Lalu, siapa yang rasa nak pergi tengok rumah Nabi yang ukuran dia agak-agak betul dan dapat endorsement daripada Jabatan Mufti, tuan-tuan nak pergi tengok tak mana? Yayasan Restu. Sebelum Masjid Negeri Shah Alam tu, ada Yayasan Restu, mereka ada buat replika rumah Nabi exactly macam rumah Nabi. Tuan-tuan boleh masuk tengok. Cuba bayang macam mana rumah tu mereka boleh buat dalam building. Mana kata kecil dia rumah Nabi. Kalaulah rumah besar ni 100 orang kepung. Dahlah kepung 100 orang. Kemudian Allah kata apa? Muhammad keluar sekarang. Muhammad keluar sekarang. Tapi pakcik ni keluar dia. Tak maaf, dia kan kata keluar sekarang nama Muhammad. Saya takutlah saya kata pakcik ni. Kenapa? Saya salah. Kenapa saya takutlah? Pakcik tu saya teragak-agak lah. Ayolah lamun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Bayangkan kalau Nabi tak lalui Allah punya apa nama kelas, Allah punya madrasah Allah kan, yang semua balik pada Allah. Bila Allah kata Muhammad keluar sekarang, mesti Nabi kicau yang kali. Ish, takkan nak keluar sekejap rumah. Semua pakai pedang, aku tak ada apa. Kalau dua kompon kena bunuh. Duduk dalam dulu, tutup pintu dulu, tunggu bicara dulu, dua tiga kali. Keluar tak keluar, keluar tak keluar. Mesti Nabi macam tu. Tapi pasal Nabi dah lalui Allah punya training. Allah train dia daripada kecil. Tuan-tuan, tuan-tuan, maaf, maaf. Nabi orang dahsyat. Tapi nak sebut Nabi punya school tu, the school of God, Allah punya sekolah kepada Nabi tu, mula daripada baby tu. Nak latih dia dengan Allah punya hubungan tu daripada baby tu sampai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai umur 40 lebih baru Nabi. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Apa saja pasal tu buka tu keluar terus tu. Tapi nak dapat latihan macam tu hati daripada umur kecil. Jadi tuan-tuan tolong, kita nak faham Islam, nak sungguh-sungguh dia bukan lah ni boleh faham lagu tu terus. Memang akan ada serabut-serabut sikit, mesti ada kegoyahan hati sikit. Sebab tu kena baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ni doa ni kalau tuan-tuan buka dalam tafsir surah Ali Imran
buka surat kan, kita buka surah Baqarah. Surah Baqarah lah kali kan buka surat belah kanan kan. Amanah Rasul tu kan. Amanah Rasul buka surat belah kanan. Habis sampai apa nama bawah wa ilaikal masir tu. Masuk mula-mula sini. Surah Ali Imran. Allah kali Ali Imran tu. Allah kata apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni ayat ni tuan-tuan buka tafsir dia, tuan-tuan akan nampak apa satu hadis daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Aku heran tengok Rasulullah. Hari-hari baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Masa habis. Habislah, jam kita banyak. Sana, di bawah dia sejam ya. Sudah sejam lah. Sama lagi sikit. Sikit lagi. Dalam sikit-sikit dulu tambah. Aisyah kata, aku heran tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari dia baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Maka aku tanyalah Rasulullah satu hari, ya Rasulullah, pasal apa kamu duk baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Terjemahannya, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati aku ala dini, atas agama kamu. Jadi bayangkan Nabi duk baca hari-hari, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama kamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku atas agama kamu. Konfusan. Kau dah lah Nabi. Kenapa orang ada baca benda ni? Kau tahu lah yang memang ada jalan Allah. Kalau kita lah fikir. Aisyah pun fikir yang sama. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa kamu tiap-tiap hari aku dengar terpaksa baca yang ni? Kerak. Apa jawab Nabi? Nah, tengok Nabi. Dia relik balik kat Quran. Dia kata, Aisyah, jangan lupa. Kan Allah bagitahu dekat kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah ajar kita, Allah ajar kita, wahai Tuhan, jangan engkau pesongkan hati ini selepas engkau bagi hidayah kepada dia. Allah ajak kita. Hampa manusia, jangan lupa tahu, baca doa dekat aku, minta jangan pesong hati hampa selepas dapat petunjuk. Tuan-tuan, maaf. Ayat ni kena dengan timing kita. Okey, apa? Tuan-tuan, kita tengok. Saya apa kata tuan-tuan? Tuan-tuan, masa dah habis. Dah sejam. Tuan-tuan kata apa? Ustaz tambah lagi sikit. Saya tanya tuan-tuan, dulu orang nak dengar ceramah agama, orang kata cepatlah habis Ustaz. Weh. Lari orang dengar, dah habis masa Ustaz pula kata cepatlah apa semua aku berhenti. Makna apa tuan-tuan? Makna dia kita rasa selesa dengan majlis ilmu. Makna apa? Makna dia Allah buka pintu hati kita. Jadi jangan bagi dia tutup balik. Dia tutup karpet tu nak buka balik. Payah. Sebab tu kena hiaskan dia dengan zikirullah. Hiaskan dia dengan astagfirullah pun jadi. La ilaha illallah pun jadi. Selawat kepada Nabi lagi cantik. Selawat kepada Nabi saya sentuh sikit. Satu hari ini kata guru kami, ada seorang budak, dia duduk dekat Kaabah. Orang tak tahu apa dia duduk dekat. Sebelumnya ada seorang lelaki, pakcik ni, daripada awal duduk, dia baca Quran, dia baca tasbih, dia baca tahlil, dia baca tasbih, dia baca zikir, dia baca tahmid, dia baca macam-macam, pakcik ni sebelumnya. Sebab duduk lama. Tiga jam, katakanlah duduk tiga jam.
nak baca Quran saja tak mampu. Kadang-kadang mulut lenguh kan. Jadi buat-buat baca Quran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama astagfirullah pun dah jadi macam jadi sebut bukan-bukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah pun dah lama-lama mengandung. Allah. Tinggal Allah. La ilaha illallah pun dah tinggal Allah. Ujung lah. Tak apalah. Jadi pakcik ni dah berubah macam-macam zikir. Pakcik ni heran. Awak budak sebelah ni. Kenapa budak sebelah ni? Daripada mula duduk tadi, mulut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. 3 jam duduk bantai yang tu saja. Pakcik ni tegur dia. Pakcik ni kata, hey budak, ada fikir-fikir lain lagi. Pasti apa? Orang tak baca. Orang masih baca selawat saja. Ha ni, saya nak beritahu tuan-tuan, budak ni jawab apa? Dia kata apa? Aku ada seorang ayah pakcik. Ayah aku meninggal dunia. Dekat depan aku, ayah aku meninggal dunia. Masa ayah aku meninggal dunia, muka ayah aku berubah jadi warna hitam. Bahaya tuan. Ingat tak? Sebab itu bila ambil ibu, doa Imam Al-Ghazali ajar dalam kitab Al-Azkar, kalau tak silap saya ada dalam kitab-kitab doa tu, ya Allah, putihkan wajah aku di hari kau memutihkan wajah alim ulama'mu, dan jangan kau hitamkan wajah aku di hari kau menghitamkan wajah musuh-musuhmu. Minta tuan-tuan masalah semuka ambil wudu tu, minta. Paling tak kurang pun, kalaulah kita tak tahu nak mati lagu mana, kurang-kurang doa tu tak payah pakai all of your life lah. Yang cuci muka tu tak elok pakai lah, elok lah kata. Doa. Ayah aku mati depan aku, meninggal depan aku, wajah ayah aku bertukar jadi hitam. Aku menangis tengok ayah aku. Aku menangis sampai aku letih, aku tertidur. Dalam tidur aku, tiba-tiba aku mimpi datang satu lelaki. Baju dia putih, cantik, bersih. Sorban dia putih, muka dia berseri. Cantik, rupa parah dia. Dia main dekat ayah aku. Dia pegang muka ayah aku. Dia sapu muka ayah aku. Ayah aku yang wajahnya warna hitam itu berubah jadi warna putih melepak bercahaya. Aku tanya dia, siapakah gerangan Tuan hamba? Maka kata lelaki itu, kamu tidak kenal aku, wahai orang muda. Maka lelaki ini kata, wallahi aku tidak kenal. Maka kata dia, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabit ada ayah kamu selawat pada aku, dia layak mendapat syafaat aku. Maka aku bagi syafaat aku pada dia. Sejak daripada peristiwa itu, mulut aku tak pernah berhenti baca selawat ke Nabi, sebab aku mengharapkan syafaat daripada Nabi. Baca selawat kepada Nabi Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung balik contoh Nabi. Kalaulah Nabi tidak dapat memahami Islam yang kata Islam tu Allah punya, Allah suruh dia keluar tadi, mesti dia fikir banyak. Tapi sebab Allah latih Nabi, daripada kecil Allah latih Nabi. Kita kalau tak dapat latihan macam tu, bila besar ni payah. Jadi bila nak mula daripada besar ni, jangan cepat merungut dan putus asa. Jangan. Tuan-tuan, ni saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan putus asa. Ni saya sebut sekali lagi. Tuan-tuan, jangan putus asa. Kita ni apa? Relationship kita, tuan-tuan. Tak ada apa, melainkan kita sahabat saja. Sesama manusia, saudara, sesama Islam. Tu je. Saya nak apa, tuan-tuan? Pesanan jangan putus asa ni. Nabi Yakub pesan dekat anak-anak dia. Masa pergi cari Nabi Yusuf. Buka. Halo. Kau dia update. Habis semua berhenti dah tu. Hamba tengok sampai tu
buang mic pakai host sekali ceramah. Oh, dia kata dia ni payah kalau 10 masjid dia jenuh nak cari mikrofon. Ha, dia dengan saya sempat tuan-tuan. Sebenarnya saya dah terlupa sebab dia tak malam. Nabi Yaakob jangan putus asa. Ha. Nabi Yaakob pesan dekat anak-anak dia masa pergi cari Nabi Yusuf pasal dia pada buat naya kat ayah dia kan 2-3 kali kan dia penipu ayah dia kan. Ayah dia jadi macam stres dengan dia. Ayah dia suruh dia pergi cari balik Nabi Yusuf masa nak masuk kota tu ayah dia kata, "Eh, dengar sini anak-anak aku. Hampa jangan putus asa. La ya'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah wahai anak-anakku." Tuan-tuan, Nabi pesan ke anak tau kan? Ni anak Nabi pun kena pesan dengan putih asa tau. Anak Nabi kena pesan dengan putih asa. Kita anak tu tau. Kita bukan anak tu iman. Saya anak kerani dengan anak pembantu mama. Ayah saya pembantu mama. Mak saya kerani orang biasa. Memang lagi-lagi lah kena pesan dengan putih asa dengan rahmat Allah. Jadi bila kita mula saja nak ambil Islam, mula saja kita nak faham Islam, kita mula dalam usia kita sekarang, mungkin memakan masa yang panjang. Jadi kita terus mengaji. Berhenti komen. Jangan komen, jangan komplain. Kita duduk, kita belajar, kita dengar dan kita terus belajar. InsyaAllah Allah buka pintu. Okey? Amin. Aina nama-nama muslim dan muslim. Baiklah, insyaAllah. Jadi bila kata ni'ma rabbu rabbu sebaik-baik Tuhan Tuhan kamu wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad kata Tuhan aku bagi tahu dekat aku apa yang mereka rancang. Dan Nabi kata malam ni aku nak keluar hijrah. Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi keluar di waktu tengah hari lembab dalam keadaan Nabi tutup kepala Nabi dalam keadaan pakaian penyamaran tutup lembut bagi orang tak nampak siapa dia. Bila Abu Bakar nampak daripada jauh, dia kenal yang tu kelibat Nabi. Dia kata, kalau Nabi keluar waktu tengah hari, Nabi tak pernah keluar waktu ni. Kalau keluar dalam keadaan menyamar, mai semua aku. Confirm ada benda besar nak berkata. Nabi sampai-sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi kata, boleh aku masuk? Abu Bakar kata, silakan. Nabi masuk-masuk rumah Abu Bakar. Nabi diam sebab Nabi nampak ada ahli keluarga Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, ni geng kita jangan risau. Bahawa Nabi kata, malam ni kita kena keluar. Abu Bakar dengar, dia kata, kena keluar malam ni? Yes. Dia kata apa? Dia roja kawan-kawan dia. Dia halau kawan dia seorang, dia kata, Nam, penggembala kambing, tiap-tiap kali anak aku pergi, Hang padam tapak kaki dia, sebelum subuh dia balik, Hang padam tapak kaki dia. Itu rezeki. Dan jangan lupa, bawa delivery daging kambing panggang dengan susu kambing. Dan ini dia pesan. Kerja orang yang nak bawakan Nabi, penggembala kambing. Okey, satu. Dua, Abdullah, anak aku kan dengan balik elok. Kerja sampaikan maklumat kepada kami. Apa aktiviti orang sini buat sementara kami ada di sana. Tiap-tiap malam, letak tengah malam nanti, sebelum subuh, kan balik kan tidur sana dengan aku. Okey, clear. Dua. Tiga, bagi tahu dekat orang gaji dia, nah, tolong sediakan dua ekor unta, letak dekat Bukit Sur hari ketiga bila kami keluar daripada hari ini, tiga hari daripada sekarang, unta kena ada. Dua, tiga orang. Empat, Asma, siapkan makanan pada hari ketiga kami nak musafir jauh pergi ke Madinah. Maka siapkan dia. Asma kata, okey-okey saja. Alright, empat, lima, jumpa dengan orang yang bukan Islam. Nah, pandai tunjuk jalan sebelah Lok Merah. Tolong bawa kami tunjuk jalan syokat nak pergi ke Madinah melalui Lok Merah. Tunggu kami pada hari ketiga. Siap-siap. Tunggu dekat mana? Tepi Lok Merah. Okey, roger. Siap. Nabi balik. Nabi balik dari pagi saya ialah Ali. Okey, tuan-tuan. Saya berhenti sini. Kurayan sini. Nabi masa di Madinah kan? Nabi tak di Madinah terus betul. Nabi berhenti di satu tempat. Nabi buat masjid yang pertama. Tahu lah. Alah. Nabi buat dekat Kubah. Kubah tu Nabi tunggu lama, lebih kurang beberapa hari, dekat-dekat puluhan hari. Nabi tunggu siapa? Nabi tunggu Sayyidina Ali.
Nabi tunggu Sayyidina Ali dengan rombongan yang mai sekali dengan dia. Nabi sengaja tunggu mereka dekat situ. Bila tak nak amal-amal, baru semua orang pergi ke Madinah sama-sama. Dan bahawa Nabi, never left man behind. Itu Nabi. Never left man behind. Dan itu Nabi. Dia tunggu Ali dekat kubah. Ali dengar sini. Hang punya kerja, dalam rumah ni ada banyak harta orang suruh aku simpan. Hang kena bagi balik. Dah selesai bagi balik, jangan lupa terus hijrah jumpa aku dekat sana. Okey, setuju. Malam ni, ambil selimut warna hijau. Selimut kamu dengan hijau. Selimut hijau aku ni yang selalu aku pakai. Daripada hadaran roh, kalau tak silap saya. Selimut kamu. Benda yang kamu takut takkan jadi pada kamu. Semua hari Nabi tunggu ketika ini. Bila Nabi tunggu ketika ini, tunggu Jibril bawa Muhammad keluar sekarang. Inilah wahyu Allah yang tuan-tuan baca setiap malam Jumaat. Surah Yasin wa ja'alna min bayni aydihim ini turun dekat sini. Turun dalam rumah Siti Khadijah ketika malam Nabi dah hijrah. Jibril bagi dekat Nabi, Nabi pegang yang tu, Nabi baca wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi tambahkan, tuan-tuan yakin Nabi dengan ayat Quran. Islam, kalau tuan-tuan nak faham Islam, kena baca Quran. Siapa tak baca Quran, nak mencakap saja, dia tak akan faham agama Islam. Sebab kata buruk dah, Tuan Burunya Haji, dia kata apa? Apa yang berlaku hari ini? Semua dah berlaku dah zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman para nabi-nabi. Maaf. Izinkan saya jadi seorang yang jujur pada hari ini untuk cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak peristiwa yang berlaku di suatu negara? Ada berlaku kes kecurian, ada berlaku kes kecurian alat-alat kapal terbang dan sebagainya. Dan orang mula rasa perkara ini macam tipu helak. Tiba-tiba orang yang tidak sepatutnya diambil nama dia untuk diletakkan. Saya nak abang tuan-tuan, benda macam ni dah jadi zaman Nabi Yusuf lagi. Tengok, mereka tolak Nabi Yusuf masuk dalam. Tuan-tuan tengok, saya letak cerita ni kan. Saya letak cerita ni, tuan-tuan tengok kan. Sama tak sama dengan peristiwa yang jadi hari ini. Rata-rata orang yang main dengan perkara ini, semua berkenaan yang sama. Semua diwakai saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tolak Nabi Yusuf masuk dalam, apa nama, perikiran. Daripada tabuh dia dulu, mula-mula daripada tabuh dia dulu. Daripada tabuh dia sekerannya, daripada tolak dia masuk dalam tu, ubah dia. Sebelum tolak tu, abang-abang ni buka dulu, mentak baju dia dulu. Buka dulu baju dia dulu. Bila buka-buka baju dia dulu, tarik baju dia, tolak dia masuk dalam tu. Tolak-tolak dia masuk dalam tu, dia jatuh-jatuh dalam tu. Dia ambil baju dia tadi, dia pakai tajuk, kita cari Musa, tengok. Dia mencari musang tadi, dia bagi berdarah sikit musang tu, dia tabuk darah atas baju adik dia, nama Yusuf tadi tu. Kemudian dia tangkap musang tu, pakat lari dekat ayah dia. Ayuh, nangis. Ayuh, Yusuf kena makan dengan segala. Ayah dia kata, aku dah kata orang kata apa. Mana apa tahu kata Yusuf kena makan segala. Kami tinggal dia dekat tempat makanan kami. Suruh dia jaga kami pergi lari main saat. Tengok-tengok balik-balik tu dia tinggal baju dia. Kami pergi cari musang tu ayah. Ini dia musang yang makan Yusuf. Bubuh orang panggil musang hitam. Ni, letak dia sebagai kambing hitam. Tunjuk kepada dia. Musang tu, maaf. Tuan-tuan buka dari mana-mana tak lama. Musa tu kata apa? Dengan takdir Allah Musa tu bercakap. Kata apa Musa tu kepada Nabi Yaakob? Anak-anak dia tak faham. Nabi Yaakob yang faham. Musa tu kata apa? Haram bagi aku memakan daging seorang anbiya. Pasal itu Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, dia kata dalam Quran apa? Apa hubung ke aku? Aku tahu. Tambah pula dia pergi tengok dekat baju tu, dia kata apa? Cerdik pula musang ni buka hutang baju anak tu. Nampak tuan-tuan? Maaf. Saya cerita ni bukan apa. Peristiwa yang jadi hari ni semua ikut peristiwa Nabi Yusuf. Dan jangan lupa ni,
Ayah dia kata apa? Seretik Mustang tu buka baju anak aku. Mana kata apa? Hampa cuba padam evidence macam mana pun mesti ada satu evidence yang takkan terlepas. Yang cerita Allah dah bawa lah. Jangan risau kita. Baca cerita dalam Quran semua ada. Kalau nak tolak apa yang saya cakap, tolak surah Yusuf. Siapa tolak surah Yusuf, kafir. Nabi pakai Quran duduk di sini, Quran duduk di sini. Sebab itu bila berlaku saja setan-setan akan sen, Nabi relakkan, Nabi dah tahu apa salah nak setan. Balik pada cerita tadi, Nabi pun keluar daripada rumah Siti Khadijah, ke rumah Sayyidina Abu Bakar, turun dua-dua orang dalam gelap malam dengan takdir Allah sebab bercahaya yang tubuh Nabi. Mereka nampak jalan mereka pergi ke gua tu. Sampai nak kerabat gua tu itu, Abu Bakar heran kenapa dia jadi laju pula daripada Nabi. Maka berhenti dia kali belakang tengok kepada Nabi. Rupa-rupanya Nabi yang cerdas itu bukan sengaja perlahan. Rupa-rupanya kaki dah kaki jarak, batu tajam, pokok duri. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan tengok yang masa saya buat kembara tabung haji itu, tuan-tuan perasan tak ada saya tanya satu bukit? Bukit tu bukit tur. Bukit tur tu kalau naik-naik kot tangga dia tu, naik lebih kurang-kurang 2 jam kalau tuan-tuan naik dalam tenaga yang muda. Tenaga muda, orang tua tak apa, tapi tenaga muda insyaAllah kurang 2 jam mesti boleh naik dia. Saya harap kat kawan-kawan saya dan saya kata kepada mereka, aku tak mau kerabat kot tangga macam apa. Aku nak kerabat kot batu, nak try tengok Nabi naik ke mana. Saya kata kepada mereka, saya juga tunggu. Saya kata lah, baik saya pakai jubah, bukan jubah ni, jubah satu lagi. Ini cerosit dia gelap-gelap. Saya pakai jubah tu dah lah dengan jubah. Aku dah mencelapak ada tu. Astagfirullahaladzim. Susah kan? Saya lagi pegang sini dia. Tapi baju ni pakai dekat situ penuh pokok duri lah. Berjuih penuh pokok duri dia. Pokok tu nampak macam mati. Warna brown. Ingatkan dia mati. Rupanya tak. Memang colour dia lagu tu. Memang dia hidup dengan colour brown. Dia bericuk orang. Macam mana? Haa. Cuba bayang zaman kita pun lagu tu. Nabi naik dengan Abu Bakar lagu mana? Tu yang berdarah kaki. Saya memang saya khabar yang tu. Tapi tak tinggi mana lah. Tak jalan. Lepas tu tengok bawah air. Balik ni nak mengajak 30 minit setelah lagi. Cross kot tangga tu naik dengan tangga balik lah. Tapi saya naik tinggi juga. Saya naik tinggi juga. Selagi mana saya boleh naik. Payah tu lah. Oh, bayang Nabi ni. Bila Yazid jadi lagu tu, Abu Bakar ni yang abang kata member baik ni, dia bagi belakang dekat Nabi. Nabi naik kokong ni, dia kokong Nabi ni atas lu. Contoh ni kokong tu lah kan. Ha, saya panggil kokong, isteri saya panggil kokong Kerry. Orang putih sikit, saya panggil kokong sudah lah. Kokong naik atas. Saya bawa backpack tu dah. Backpack saya kurang daripada 1 kilo je tu tau lah. Yang ada dalam tu makanan lah. Bekalan di atas sana. Abu Bakar bawa orang tu kan. Bayang mana dia kerabat ni. Dahsyat cepat. Bayang mana dia dah lah tengah malam. Bawa orang kerabat ni pula. Memang layak lah. Abu Bakar duduk sebelum Nabi memang layak macam tu. Kita jangan kata tau. Kita selalu kata, aku kalau ada zaman Nabi aku mesti tolong Nabi. Jangan kata lo dulu. Cuba tengok dalam keadaan kita sekarang. Kan? Hei, agak-agak kita tu tahu mana. Silap-silap kita orang pertama hijrah tu dengan Nabi. Silap-silap lah. Islam ni tuan-tuan. Nak faham yang mesti Quran, mesti sunnah. Dia tak boleh faham Quran guna yang ini. Dia tak boleh faham sunnah guna yang ini. Dia tak boleh faham hadis. Dia tak boleh faham apa nama Islam guna yang ini. Yang ini nombor 3. Ini nombor 3. Sebab tu kalau buka syarat sah semayang kan, mula-mula kan mesti Islam. Berakar selepas itu, betul tak? Betul tak? Syarat sah semayang mesti Islam. Lepas tu baru berakar. Islam tu dulu. Quran dengan hadis tu dulu. Baru yang dikira.
Kemarin kami duduk kongsi, kemarin kan kami ada ceramah pasal apa rahsia mencari pasangan. Saya cerita kat semua orang, saya dah tak maklumlah. Sebelum nak borong malam tu, petang tu isteri saya telefon saya minta tolong settle dekat satu kes. Maaf. Budak nak kahwin, umur 25. Dua-dua belajar, suami isteri belajar. Nak kahwin lah dua-dua ni, pasangan ni, lelaki perempuan ni. Tapi bapak tak bagi lagi. Bapak kata kalau nak kahwin, kahwin bulan 6. Budak-budak ni nak kahwin bulan 2. Saya kata apa beza bulan 2, bulan 6 serupa tu lah. Kahwin ni lah, bukannya tahu yang lain-lain kan. Dia tahu ayah budak tu kata apa kan. Maksudnya kan dengar kan. Lepas tu saya kata tu, jangan pakai atas. Nampak kebodohan ni tau. Bapak budak tu kata apa kat dia? Hang kalau nak kahwin bulan 6 ikut cara aku, okey, no problem. Aku okey-okey saja. Tapi kalau hang nak kahwin bulan 2 ikut cara hang, aku nak bawa hang ke hospital dulu. Kita cek DNA dulu. Tengok hang ni betul tak anak aku. Apa cakap macam ni? Tengok azat. Dan aku nak ni. Berapa ramai orang, contoh saya bagi perasa dia dulu, berapa ramai orang guna yang ni, akhirnya yang ni menipu kita untung saya lagi. Berapa ramai orang tengok orang perempuan dia syok, dia kata aku kalau boleh kahwin dua memang aku tenang, tapi lah dia tidak ada kahwin dua. Silap yang ni menipu dia. Masa dulu dia tengok betul, tapi akhirnya yang ni menipu dia. Berapa ramai orang keluar kerja, aku tak boleh duduk dah tempat kerja lah aku ni. Otak aku fikir tempat ni tak boleh pindah. Sana lagi bagus. Dia pindah sana bila jumpa member dia. Aku duduk dengan bos sana. Silap lah pindah. Betul lah. Dia guna yang ni lah dia fikir. Ya dia guna yang ni, tapi berapa banyak yang ni menipu kita. Yang tak pernah tipu kita, Quran dengan hadis tak pernah tipu kita. Ha. Itu yang hidup nombor 3 tu kan. Dia kata habis tu macam mana ustaz nak buat division? Allah takkan nak buat division warna rumah tu tak apa lah. Ni division yang besar-besar ni. Division yang besar-besar. Contoh dia, anak nak kahwin. Kita nak kahwin dengan siapa? Kita nak duduk di mana? Ini semua big division punya ni. Benda yang ada dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis, benda tu benda kecil. Kalau ada dalam hadis, benda tu sangat besar. Contoh ya. Kan dah disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Atau salah Nabi kata, saya cerita senang. Suatu hari, Aisyah, okey, bukan satu hari lah. Aisyah ada kekurangan satu pada dia. Aisyah tak pandai masak. Dalam banyak riwayat, Aisyah tak pandai masak. Yang pandai masak, Sofia pandai masak. Jadi suatu hari, bila Nabi ada di rumah, Aisyah ada sekali, tetamu sahabat lain ada sekali dalam rumah itu. Aisyah tak pandai masak. Jadi Nabi catering lah dengan Sofia. Sofia pun masak. Bila masak-masak, dia hantarlah dekat Nabi. Bila dia hantar dekat Nabi, tuan-tuan tengok ni. Bila dia hantar-hantar dekat Nabi makanan tu, Aisyah jealous. Aisyah tak suka, bukan tak suka apa, geram. Dia tak boleh nak buat lagu tu. Aisyah ambil pinggan tu. Ni isteri Nabi tuan-tuan. Dia ambil pinggan tu, dia lempak pinggan tu tanpa tahu tu ada orang. Tanpa tahu tu ada tu, isteri Nabi yang bernama Aisyah ambil hadiah daripada Sofiah tu, dia pergi lempak kepada orang, jatuh tercabut. Agak-agak kalau kita macam mana kita buat? Tengok yang you pergi lempak makanan ni, tetamu tu ada nak makan. You tu pula hari ni. Aduh, hari ni dah hilang. Nabi, Aisyah lempak benda tu jatuh tercabut.
Nabi senyum, Nabi kutip satu-satu bubur balik, Nabi hidang kat para sahabat, jom-jom kita makan. Hari ini mak kamu hari ini tak berapa sihat, dia tak berapa okey hari ini. Tujuh. Dia tak ada rasa malu, bukan isteri yang buat itu. Kalau kita maju ni bagi malu, ayah kepada orang-orang. Dia. Saya pun walaupun saya baru kahwin sebulan, kadang-kadang ada action isteri kita buat macam kita dan isteri saya kadang-kadang bila dia pergi dekat mana-mana kedai kan orang isi ayam kita nak minumkan bila kita pergi ayam dalam bekat tutup tu yang cucuk straw tu kan. Kan kita kalau beli syarat dia mesti bagi penuh mesti lah. Ini dia dia buku sedikit ayam tu tak penuh sedikit banyak tu je lah tak penuh pun. Isteri saya kata, excuse me, you are supposed to feel yang sampai penuh, ok? Isteri saya cakap macam tu. Yang saya kata begini, Allah, isteri aku ni. Malu. Tapi bila baca-baca buku Nabi, Allah, komal. Nabi bukan isteri dia komplain macam benda betul. Isteri dia buat benda tak betul. Isteri kita minta tadi, isteri penuh tu benda betul. Kita malu. Habis-habis tu kan? Habis-habis kita dia nak malu apa? Kita bayar lah. Dia nak isteri dulu lah. Biasalah. Apa? Komunikasi suami isteri dia mesti ada pertelingkahan sikit. Sedangkan dia tak lagi terdikit. Ini kan pula suami isteri. Apa guna kita bertelingkah? Tuan-tuan, Nabi isteri dia lempak depan kawan-kawannya. Patutnya Nabi kata apa? Hari ini you telah menjatuhkan martabat saya sebagai seorang Nabi, you tahu? Patut Nabi kata begitu. Tapi dia boleh putih, letak senyum. Eh, kawan-kawan, jom saya makan. Hari ini mau kamu nak apa sehat sikit, biasalah orang muka. Jom. Relax macam tu, saya tak boleh. Bayanglah orang macam ni, macam mana hati dia. Asalnya tak tahu. Bagi kita benda tu kecil. Tapi bila ada dalam sunnah Nabi, benda ni bukan kecil, benda ni besar. Bapa ramai orang gaduh pasal benda ni, betul tak? Itu Nabi. Sebab dia nampak Islam, Quran dengan sunnah. Dia tak nampak Islam guna yang ini. Kita nampak Islam guna yang ini. Itu kita nampak tak sunnah. Tuan-tuan dia nak faham begitu, ok? Buka balik Quran, baca balik Quran, baca balik sunnah Nabi. Ui, banyak tuan-tuan. Aisyah suatu hari main kat Nabi. Oh ya, wangi, cerita hijrah dah bertukar jadi cerita cinta ni. Tak apalah, cerita pilih. Selingan. Aisyah suatu hari dia main kat Nabi. Isteri-isteri Nabi, semua yang lain, kebanyakan yang ada gelaran, kita panggil dalam bahasa Arab, lakob. Lakob. Ummu Salamah, apa lagi? Banyaknya sebab mereka semua ada anak. Jadi dinasabkan kepada anak mereka. Aisyah tak ada anak. Suatu hari ketika Nabi dia kata apa? Ya Rasulullah, semua isteri-isteri Nabi yang lain semua ada gelaran. Aku tak ada gelaran. Soalan ni sama macam orang tanya kat kita. Isteri tanya kat saya ataupun tuan-tuan pun saya akan biasa juga. You nanti nak panggil apa kat saya? Ada ya? Kita jawab apa? Allah apa-apa pun boleh. Sama aja. You juga kau orang lain. Ada ya? Nabi dah berada syak. Tuan Nabi kata apa? Bila Aisyah kata begitu, ya Rasulullah, aku ni tak ada pun gelaran lakok-lakok dekat aku. Aku ni nak pakai nama apa? Nabi duduk menunggu. Dulu aku ada anak angkat nama Abdullah. Dulu aku ada anak angkat nama Abdullah. Apa kata hang ambil sempena nama Abdullah, anak angkat aku, hang pakai gelaran Ummu Abdullah.
Nabi fikir untuk dia bagi dia. Aisyah kata, aku dengar dengan aku seronok. Dan ulama kata, Aisyah pakai gelaran Ummu Abdullah sampai Aisyah wafat. Kita tak, kita cukup bayang kalau kita duduk sebentar, kita fikir nanti kata, cuba kalau kita saya ditanya kita kan, hari ini juga tak tahu, kita panggil ayat kau gelaran. Sekarang, hari ini, hari Sabtu. Satu orang di taman bunga. Bunga yang paling lama saya rasa. Sebenarnya saya pun tak tahu bunga apa. Tapi kita kira bagi dia nampak interest. Tapi kita tak buat. Nah, kita tak tahu Nabi. Takkan buat Nabi buat lagu tu. Nabi buat tu lah. Masalah kita kita penuh. Cuma kita tak baca tu, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Nabi tak hijrah juga lah. Kalau tidak kat tu hijrah tak keluar juga. Sampai tak kat situ dah lah. Tak apalah, tinggallah kedua orang duduk di situ. Allah selamatkan mereka. Wallahu a'lam. Kesimpulan satu. Last. Kata Nabi, kata Nabi, kata Allah, Nabi sampai pada kita surah At-Tawbah ayat 40, izinkan saya baca. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayni هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورة التوبة آية 40. الله كذا إلا تنصروه فقد نصره الله. Kalau kamu tak mau tolong Muhammad, kamu tak mau tolong faham agama, kamu tak mau tolong bawa sunnah Nabi, kamu tak mau tolong agama Islam, tak apa. Allah yang akan tolong agama Allah. Allah yang akan tolong Nabi. Allah yang akan selamatkan sunnah Nabi. Kalau kita semua ni, wa'ayyazillah, tapi kalau kita semua ni tak mau tolong buat sunnah Nabi, tak mau pakai kopiah, tak mau pakai sorban, tak mau pakai baju putih, ikut sunnah Nabi, lelaki sajalah, perempuan kalau boleh tak payahlah, telpon okey, tapi baju-baju putih jangan cerah sangat bahaya. Tak mau pakai, ikut sunnah Nabi, minyak wangi, jubah, seluar, ikut sunnah Nabi. Seluar ikut sunnah Nabi itu bukan maksud kata kena sitting. Seluar tu, ikut sunnah Nabi itu pakai tau, kata Nabi pun pakai seluar. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab maja'a fi tarawih Nabi. Bab pada menyatakan seluar Nabi, ada Nabi pakai seluar. Okey? Jadi kalau kita tak mau buat benda tu semua, contohnya tak apa, masjid ni punya qariah yang akan hidupkan, jangan takut. Orang kafir tak mau tolong Nabi, dia nak penayang Nabi, Allah hantar Sayyidina Umar seorang saja. Siapa tak mahu sentuh Nabi? Illa tansuruh faqad nasarallah. Kalau tak mau tolong Nabi, tak apa, Allah akan tolong Nabi. Tapi saya pesan setiap rugi ke kita, rugi ke kita, rugi ke kita, jangan rugi. Wallahu'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah li qulubana wa sudurana wa yassir bihi umurana wa aqim bihi rujumana wa wassih bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur amalina ya rabbal alamin.
النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب العلم وأبواب الجنة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا رب يا تهان كريم di waktu duha yang penuh dengan keberkahan ini, kami berhimpun di sini semata-mata untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkongsi ilmu, menceritakan sunnah Nabi, membaca ayat Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, dan melaksanakan apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka. Maka dengan itu ya Allah, jadilah saksi kepada kami semua pada hari ini. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dan pandangan kasih sayang-Mu serta pandangan pengampunan-Mu kepada kami. Maka ya Allah, atas dasar itu kami pohon kepada-Mu, ya Allah, yang hadir dalam ini adalah hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Maka sesungguhnya ada di kalangan kami ini ya Allah, mereka yang sakit, maka Kau sembuhkan penyakit mereka. Ada di kalangan mereka yang tersakit di antara dua dilema, Kau temukan mereka jalan keluar. Ada di kalangan mereka ini, di kalangan kami ini ya Allah, yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka. Ada di kalangan kami ini yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, kurniakan mereka zuriat yang soleh dan solehah. Dan boleh jadi ada di kalangan kami, ataupun mungkin bukan di kalangan kami di sini, tetapi di luar sana ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang akan pergi bertemu dengan-Mu, maka matikan kami dan matikan mereka dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan kami, jangan Engkau matikan mereka dalam mati yang tidak baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.